Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Sekar Ardani dengan NIM 26060120140102 dari kelompok 8. Morfologi lele. Terdapat kepala, badan, ekor, kemudian ada sirip dada, sirip dubur, kumis atau sungut, sirip punggung, mata, sirip perut dan anus, dan terakhir operkulum. Pengukuran ikan. Pengukuran menggunakan benang dan penggaris. Yang pertama dilakukan adalah mengukur ikan dengan menggunakan benang, lalu kemudian mencocokkan benang tersebut dengan penggaris. Didapatkan hasil sebagai berikut. Bentuk mulut, bentuk tubuh, dan bentuk ekor. Bentuk mulut ikan lele adalah terminal, untuk bentuk tubuh compressed, dan untuk bentuk ekor adalah rounded. Sisik, tulang tambahan, letak sirip perut terhadap sirip dada. Lele tidak memiliki sisik, tetapi ia memiliki lendir untuk mengurangi gesekan dengan air agar dapat berenang cepat. Letak sirip perut terhadap sirip dada pada ikan lele adalah abdominal. Operkulum pada ikan lele sebanyak 2 pasang. Warna tubuh lele. Warna tubuh lele di atas linea lateralis adalah melanin, sedangkan di linea lateralis adalah purin, dan untuk di bawah linea lateralis juga purin. Rumus sirip. Berikut adalah rumus sirip dada dan rumus sirip punggung pada ikan lele. Kemudian rumus sirip dubur dan rumus sirip perut. Taksonomi. Berikut adalah taksonomi pada ikan lele. Selanjutnya, organ bagian dalam. Dilakukan seksio bagian tubuh ikan. Seksio dilakukan mulai dari anus menuju ke gurat sisi, kemudian ke arah operkulum. Seksio seperti membentuk huruf Y. Berikut adalah bagian dalam tubuh ikan lele. Hubungan panjang tubuh ikan dengan panjang usus. Pengukuran panjang usus ikan juga dilakukan dengan menggunakan benang. Kemudian benang dicocokkan dengan menggunakan penggaris. Berikut adalah perhitungannya. Cukup sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.